Babin Kamtibmas Kelurahan Taman Sari Aibtu Ahmad Budiono bersama dengan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat melaksanakan sholat gerhana bulan sebanyak 2 rakaat. Yang mana sholat gerhana bulan merupakan sholat sunnah yang tergolong paling tinggi derajatnya. Matahari dan bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbenturan karena kekuasaan Allah. Sholat diadakan di Masjid Baitur Rahman, Jalan Taman Sari 4, nomor 60 RT 12 RW 8, Kelurahan Taman Sari. Bertindak sebagai imam sholat Haji Jumhana dan jamaah kurang lebih sekitar 100 jamaah. Selesai sholat, dilanjutkan dengan ceramah dan silaturahmi serta dilanjutkan makan malam bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.